Meski pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp14.000 untuk minyak goreng curah, namun sayangnya momen ini dimanfaatkan sejumlah pedagang dengan menjual minyak curah di atas HET. Untuk mengendalikan harga tersebut, Pemkab Batanghari menggelar bazar minyak curah murah yang dipusatkan di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Syamsir mengatakan sebanyak 1,5 ton minyak curah disediakan untuk masyarakat yang ingin membeli harga minyak murah sebesar Rp13.000 per liternya. Bahkan jumlah pembelian pun tidak dibatasi, serta tanpa persyaratan agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan minyak curah dengan harga terjangkau. Syamsir menambahkan, ke depan pemerintah pun akan tetap melakukan giat pasar murah bagi minyak curah apabila kondisi harga minyak curah tersebut belum juga stabil atau sesuai HET. Pasar Keramat Tinggi ada 1.500 kilo atau liter di Pasar Keramat Tinggi dalam rangka untuk menstabilkan harga minyak, jangan terjadi inflasi. Mudah-mudahan masyarakat terbantu dengan adanya semacam bazar ini pada UPTD pasar. Untuk 1 liter untuk saat sekarang ini Rp13.000 per liter. Batanghari, Agustian, Puma TV.